Ganteng banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bajak bunyinya. Ya, Ricis. Ya, Ricis. Kita bajak. Kapan lagi? Oke, kita seru-seruan bareng deh. Iya, aku jadi nyamuk hari ini ya. Kita jalan-jalan sama-sama. Masa sih? Kita ada orang ya. Jangan lama-lama ke situnya, kita aja. Sini aja, udah biasa deh. Jangan lama-lama ke belakang, udah kita aja. Ada yang ulang tahun? Ngefans katanya. Ngefans banget sama Rian. Ini fansnya Ricis. Eh, banyak banget yang bilang aku sama Lesti mirip, demi apa? Banyak yang bilang. Banyak banget yang bilang. Sekarang kita klarifikasi, yang mirip itu dari mana sih? Hidung beda. Banyak netizen malah benar komen, katanya Ricis mirip sama Lesti gitu. Dari mana aja? Suaranya. Nah ini yang... Oh iya! Tapi subscribe dulu dong. Iya, jangan lupa subscribe. Komen Ricis cantik. Mau kasih tantangan apa sama Kak Ricis? Misalkan bikin cover lagu dangdut kayak sekali-kali. Botol visinya juga. Lagunya Lesti ya yang lagi trending ya, Purnama. Purnama. Bukan ya? Kita beliin dia tuh sih. Setuju? Setuju dong. Pegel enggak? Enggak deh. Enggak kan. YouTuber tuh harus nahan. Iya, enggak apa-apa. Ini kita sambil sharing juga. Oh iya, udah mau 5 juta. 5 juta berapa? Sekarang 4,7. Tante baru 4 juta kemarin. Bodoh amat. Enggak peduli gue. Hai semuanya. Halo, hari ini kita lagi jalan-jalan bersama, vlognya lagi dibajak. Pengumuman giveaway kamera sebentar lagi. Kamu kok gak ikutan sih? Gimana? Itu gak tau giveaway itu apa yang gimana. Kamu apaan? Giveaway, kamu gak tau giveaway apa? Give itu apa artinya? Memberi. Way. Jalan? Ya udah, memberi jalan. Apa ini? Seriusan? Biarin aja. Hah? Ayo kita beli squishy yuk. Ido tuh bingung ya. Kenapa Ria Ricis itu suka banget main squishy? Apa gitu? Gak ada gunanya gitu. Enak aja barangan. Sembarangan, sembarangan. Gak ada pedangnya. Oh, enak aja. Lu main apaan kuman ini? Jahat banget, enak aja. Kan kita kuman. Sudah setelah di tangannya. Kuman, kukul. Ntar dipegang di... Yang terhormat Bapak Ido, terus lu lagi apa Ido? Dia aja nggak tahu. Lo lagi apa Ido? Ido. Nah ya, yang terhormat Bapak Ido, squishy itu bisa membuat kita bahagia atau apa? Sekarang kita mau beli squishy kado buat Dede yang lagi ulang tahun. Kayak berguna gitu, apa ini? Kita beli sepuasnya. Squishy mainan apa itu? Kayak beginian ini. Bapak mau beli? Enggak lah, buat apa? Bener ya, ntar kalau udah pegang gak boleh minta. Oke. Masa katanya mereka walaupun dikasih gratis mereka gak mau? Oke. Kita pegang omongan mereka. Ayo. Yang mana? Bebas, kan suka-suka kamu. Jadi hari ini kado buat bebas, berapa aja? Sini deh. Mbaknya antara mau dibeli dan enggak deh kayaknya. Mana? Mbak, jualan enggak? Jualan. Jualan. Ini mau yang strawberry ini. Pilih aja yang mana terserah. Sementara yang cowok cuma bisa diem aja ya. Iya. Gak ngerti ya? Ini gak ngerti. Nih. Ini Iki lagi belajar mau pegang yang ini. Yang ini sebesar Ido. Ido ya, Ido. Tuh, lihat tuh. Ido pegang, nanti Ricis pegang. Dia harus pegang apa gak tahu. Ya. Apa sih? Ini gak menyebarkan kuman dan virus. Apaan? Enggak, dari mana jalan? Enggak lah. Tadinya aku mau beli ini, cuman gak bagus gitu. Kata mbaknya asli, tapi kayak palsu tuh. Ya gak sih? Menurut kalian gimana? Udah lagi semangat-semangatnya. Semangat banget tuh. Seneng gak sih kalau ngeliat semangat-semangat gini? Aku kayaknya gak jadi beli ini, teman-teman. Aku ngerasa ini gak bagus gitu, yang lain aja tuh. Coba gimana cara mainnya? Yang penting dia gak boleh kena kuku, jadi gini aja tuh. Jadi gak boleh. Nanti kamu kena itu, gimana? Bodo amat. Gimana, udah ngerti cara main squishy? Gak boleh. Enggak. Nih, ini udah banyak banget deh. Akhirnya dia menjatuhkan pilihan yang pasca. Satu nih, Kak. Satu. Boleh, mau yang mana lagi? Saran aku kamu ngambil yang roti-roti deh. Yang roti-roti tuh wangi banget. Nih, roti-roti kayak gini nih. Aku tadi bilang squishy itu gak penting, aku dibully enggak sih?
tapi dibully. Enggak lah, tapi enggak. Tapi The Richest adalah anak baik, jadi enggak mungkin dibully. Enggak dibully ya. Pokoknya berarti ralat ya. Squishy penting apa enggak? Enggak. Wangi kan? Tuh, masih enggak. Apa gitu? Untuk apa gitu? Squishy ini untuk membahagiakan bagi yang jomblo sih kayaknya. Berapa lagi? Terserah, bebas. Membahagiakan karena kamu ulang tahun. Heh, kurang ajar. Lesti antengnya itu dari tadi tuh. Tuh kan, anteng aja. Mamanya puyeng, mestinya anteng aja. Pokoknya hari ini adalah hari ulang tahun dia, jadi dia bebas mau beli apa aja. Bagi teman-teman yang mau, ntar aku ada giveaway bagi subscribers aku. Jadi yang mau subscribe. Lagi rame. Aku panen. Cakep, aku juga punya. Aku juga punya, rasa strawberry. Aku beli dua, karena satu buat pacar yang itu. Jadi kita sama-sama harus kembar. Sama-sama suka pink. Apaan sih jadi mirip-miripin? Ih, orang sama suka jas squishy. Ih, kenapa sih sama mirip-mirip aja sama? Ih, sebel banget. Gak ada duanya pokoknya. Punya aku, punya aku. Tapi kata orang Lesti mirip gue ya, enak aja. Kata mereka, kata aku enggak. Bagus, aku juga dari punya. Dari matamu kepala. Udah aku tuh kaki lutut kaki. Aku pengen tanya deh sama kamu. Kamu kan udah lama, terus pernah ketukar enggak? Enggak. Dulu-dulu enggak pernah ketukar? Enggak. Sering apa enggak pernah? Pede boros. Sering lah. Sering ketukar. Ada lagi yang bagus ya? Salah lah, ada gitu kan. Dia masih mikir faedahnya apa. Kenapa orang-orang bisa suka. Iya, terus banyak yang nonton lagi. Ya dong, aku udah sampai 18 juta. Bagus, itu bagus, aku punya di rumah. Aku hampir semua punya, jadi kayaknya aku gak beli deh. Soalnya aku udah punya semua. Jangan digituin dong. Gak mau. Dede, lesi, itu tuh. Lihat, cheesecake sama dia dibuat jadi begini dong. Ido. Ih, parah banget. Itu parah banget. Biarin aja kan itu buat pacarnya. Oh ya. Oke, ini yang buat Putri ya. Parah banget, langsung dirusakin. Langsung packagingnya tuh berantakan gitu. Parah. Sebagai hukumannya nih, lo closing. Oke, segitulah tadi keseruan kita sesaat aja sih. Enggak begitu lama. Jadi hari ini ada yang mau tahu ceritanya. Dan mereka lagi belanja squishy, sibuk banget. Ini lucu banget, aku mau. Dan sampai saat ini Ido belum ngerti sih fungsi squishy itu apa. Enaknya squishy itu apa untuk yang cowok. Tapi untuk yang jomblo kayaknya asik-asik aja. Ya enggak? Tadi bahas jomblo ya. Iya belum. Loh. Oh, pura-pura enggak denger. Oke, makasih banyak. Mudah-mudahan subscribe katanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Betul. Di dua channel ya. Di channel kita semua. Di channel kita semua. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Si mama sendalnya lucu dah. Ada-ada aja. Sendalnya mama Lesti gitu. Jahat banget lo. Jadi akhirnya aku nyeker dulu karena aku pakai kaos kaki, jadi enggak masalah. Cici, aku sama dia mirip enggak, Ci? Sama ini, sama yang ini. Enggak.